Bismillah. Memang sedap lah, Ben. Hai, assalamualaikum kepada semua penduduk-penduduk Temelung, Metakak, Jengke, Jerantut, tak kira area mana pun. Siapa-siapa nak try nasi lemak Abang Sada, nasi goreng lusi ataupun masak segala masakan panas, boleh datang ke kedai saya depan Hoshas ataupun Hospital Temelung. Cari lokasi Abang Sada. Assalamualaikum semua. Berjumpa dengan aku lagi, Ben, dengan Arif. Sekarang ni, Ben, kita kat mana ni, Ben? Sekarang ni kita berhadapan, kita berada di kedai Abang Sado. Ha, Sado. Macam Ben memang Sado. Okey, menu kita apa hari ni, Ben? Menu aku hari ni, malam ini, nasi lemak ayam goreng. Ayam goreng tepung. Ayam goreng. Depan aku pula nasi lemak ayam rendang. Ayam rendang. Ayam rendang. Okey, ni menu favorite kat sini. Apa ni, Ben? Ni nasi goreng USA. Ayam black pepper. Betul. Nampak, kau boleh nampak sendiri. Lain daripada lain. Okay. So, dia mula-mula ni, kita try yang mana dulu, Ben? Rasa mana dulu? Rasa ni dulu. Rasa ayam goreng dulu lah. Kita rasa sama ayam goreng. Kita rasa ni selalu makan bersama-sama. Berkongsi. Berkongsi tu penting. Kenapa dia tak ada situ? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia kata sambal ni memang sedap. Kepada yang dekat hospital tu, cik misi yang comel-comel tu, bolehlah rasa nasi lemak Abang Sado ni. Memang berhadapan dia depan hospital. Betul-betul depan hospital ni. Memang sedap. Nasi lemak yang rendang ni jarang sini, jumpa. Jarang ni. Jumpa kan? Betul. Ya, Rahim. Ayam rendang dia memang sedap lah. Ayam rendang memang sedap. Ni kalau jumpa ni lepas raya ni memang sedap gila lah. Ya. Biasa makan tai raya, rendang-rendang ayam apa semua ni. So kalau korang tentu puasa, melawat orang kat hospital ke, nak buka puasa tak tahu kat mana, boleh datang kat gerai apa sahaja ni. Ada nasi lemak, ada macam-macam masakan panas lah. Harga pun semua berkaitan. Rasa dia memang confirm lah. Memang sedap. Sedap lah. Memang puati lah orang kata kan. Nasi goreng USA, ayam black pepper. Nanti korang boleh nampak ayam black pepper dia di sebalik fries ni. Dengan ayam ni selalu sos black pepper apa. Jarang aku makan nasi goreng biasa USA ni ayam black pepper. Bismillah. Memang sedap lah, Ben. Nasi goreng dia serius antara yang sedap juga aku pernah rasa. Ben dah terus cenduk lah. Tak bercakap langsung. Dah termasuk dalam mulut tu, dia punya rasa tu, dia punya masin dia cukup. Dia punya semua cukup lah. Rasa dia memang. Dia punya tu Arif, dia punya kepala tu kan. Kepedasan itu pun cukup juga. Dengan campur dengan sambal black pepper dengan ayam goreng. Serius. Serius sedap. Masakan kat sini, kalau korang nak rasa pula, korang kena datang lah kedai Abang Sado ni. Betul tak? Kita memang sangat saran kan, korang cuba sendiri dekat sini. Memang terbaik. Serius. Sampai sini saja video kita kali ni. Okay, Ben. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Aku dengan Ben nak sambung makan. Ni nak makan ni. Kita nak makan malam. Gambis semalam ni. Okay, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Jap. Kenapa, Ben? Kenapa? Ada pula abang sebelah tu bagi pula kita nak rasa takoyaki. Takoyaki. Daripada Jepang punya. Ini takoyaki. Ini berapa, Ben, satu set ni? Abang ni kata harga dia RM5 sahaja. RM5 satu set ni. Yang set kita ni campur-campur tak, Ben? Campur-campur. Jadi, Ben, kita main random berpilih. Kita bantai je. Bantai rasa. Gila. Kau tengok sini. Memang nampak sedap dan menyedia dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik. Sedap gila. Memang lembut. Dia rasa cukup lah. Kuah dia sah dia. Kau dapat apa, Ben? Dia punya rasa tu memang sedap. Bagi aku memang nak lagi. Memang sedap lagi tu. Tak tahu nak cakap macam mana, memang sedap.
antara takut yakin sedap pernah aku makan. Oh. Untuk pengetahuan kau pula, takut yakin ni Arif, dia bersebelahan di kedai Abang Sado je. Jadi kepada warga Bagi Temeluh, terutamanya di sebelah Temeluh, depan hospital, nak makan takut yakin yang sedap, datanglah ke kedai Abang ni sebelah saja. Sebelah kedai Abang Sado. No, sebelah sana je. Sana. Okay, kita bye-bye balik. Bye-bye balik. Okay guys, jumpa di video seterusnya.